Oke, jumpa lagi dengan channel Anna Malik Ibrahim. Kali ini saya akan membuat video tentang cara bagaimana memotong botol kaca, jadi nanti bisa kita manfaatkan sebagai gelas atau yang lain. Jadi intinya kita akan memotong botol kaca ini menjadi dua bagian. Sudah saya siapkan satu botol, juga air biasa, air sumur, juga spiritus, juga benang. Nanti akan kita praktekkan bagaimana cara memotong botol kaca ini. Oke, lanjut. Oke, sudah saya gulung benangnya. Kita pasang spiritus. Sampai meresap ke dalam sela benang. Di sini angin lumayan kencang, jadi saya kasih penutup. Tadi benangnya tidak bisa terbakar rapi, jadi benangnya bukan benang katun, jadi tidak bisa rapi. Di akhir-akhir pembakaran malah menjadi seperti ini, tidak habis menjadi abu. Ternyata benangnya meleleh.
Oke, jadi seperti itu kurang lebihnya untuk memotong botol kaca dengan cara mudah. Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya.